Bismillahirrahmanirrahim. Sahihul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Abi sanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Ila an qala babu idza ulqiya 'ala dharil musalli qadarun. Bab menerangkan tentang apabila punggung orang yang sholat dilempari kotoran aujifa ataupun bangkai, lam tafsud alaihi sholatu, tidak batal sholatnya, cuma lewat gitu aja, lempar nangkut lewat, tak masalah. Kita sampai kepada hadis kemarin, hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di taruh di punggungnya kotoran sampai kepada wabi ilai qala hadatsana Ahmad bin Utsman qala hadatsana Surayh bin Maslamah qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf anna abi an abi ishaq qala hadatsani amr bin maimun anna abdullah ibn mas'ud hadatsahu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli 'inda al-baiti wa bujalin wa ashabun lahu julusun idza qala ba'dhum li ba'din ayyukum yaji bi bala jazurin, tulisannya kehapus. Bani fulan qafa yada'ahu fa yada'uhu ala dhari Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam idza sajada famba'asa ashqal qawm faja'a bihi fanazara hatta sajada nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada waktu itu sedang sholat di Baitullah, sedang sholat di Baitullah di dekat Ka'bah. Wa bujalin wa ashabun lahu julusun, sementara Abu Jahal dan saudara yang kawan-kawannya duduk-duduk, Nabi sedang sholat di Ka'bah. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, siapa yang mau mengambil kotoran hewan dari Bani Fulan, kemudian meletakkan kotoran tersebut di atas punggungnya Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sedang sholat, ruku, sujud. Kata kawan-kawannya Abu Jahal, siapa yang mau bawa kotoran dari Bani Fulan, kotoran hewan, terus diletakkan di punggungnya Muhammad nih yang sedang sholat. Tengok kurang ajarnya orang-orang kafir Quraisy waktu itu, kawan-kawannya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kemudian izajada pambasa asqal qaumi waja abi fanadhar hatta sajada nabi sallallahu alaihi wasallam wad'u ala dhahrihi baina katibayi wa ana anzuru la ughayyiru syai'an. Jadi akhirnya pergilah salah satu di antara mereka ngambil kotoran hewan itu. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, diletakkanlah kotoran itu di baina katibayi, di sini antara dua tulang belikat, pas di tengah-tengah kotoran dari hewan. Kemudian wajah Abi Fanadhar hatta sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu sebelum meletakkan dan nengok Nabi, ini mau di untuk paling mau ditaruh ini pas saya sedang sujud ini. Kemudian pas waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud. Ketika bersujudlah fawada'ahu ala dhurihi baina katibahi, terus kotoran hewan itu tadi dia bekas ya
apa namanya, kotor-kotoran yang menjijikan lah. Nah, ditaruh di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana Rasulullah? Wa ana anzuru la ughayyiru syai'an, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku nengok Rasulullah digitukan, tapi aku tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Kenapa? Itu yang provokatornya itu ya Abu Jahal dan kawan-kawan, orang-orang besar, orang-orang hebat. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ma aku kalau memang ke sana mencegah memang mati sendirilah. Rasulullah aja dihinakan kayak gitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud nengok aja tak berani mencegahnya. Lau kana liman atun qala faja'alu yadhakun. Ya seandainya saya bisa mencegahnya, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian faja'alu yadhakun wa yuhilu ba'duhum ala ba'din wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi masajidun la yarfa'u ra'sahu hatta ja'at Fatimatun fatarat an dhahrihi farafa ra'sahu summa qala Allahumma 'alaika bi Quraisy thalatha marrat fasaqa 'alayhim id da'a 'alayhim qala wa kanu yaruna anna da'wata bidzalikal balad mustajab summa sammi Allahumma 'alaika bi Abi Jahlin. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang sujud, ditaruhlah kotoran dari hewan itu tadi. Kemudian Abu Jahal dan kawan-kawannya ketawa, ha 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 ha, mentertawakan Rasulullah yang sedang sujud. Salat dibikin main gitu, ketawa-ketawa mereka. Rasulullah sajidun layar pora saw, Rasulullah tetap sujud aja. Tahu dia ditaruh kotoran di punggungnya, tidak bangun-bangun, sujud terus. Hatta ja'atu Fatimatun fatarahat an dhahrihi, sampai datanglah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri beliau datang. Tengok bapaknya sedang digitukan sama Abu Jahal dan kawan-kawan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nengok saja, nak bantu tak berani. Begitu datang Sayyidah Fatimah, langsung dipinggirkan, dilemparkan ya kotoran yang ada di punggungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa ra'sahu, kemudian begitu apa sudah dibuang, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, berdiri dari sujud, mana bangun dari sujud. Tsumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisyin thalatha marrat wa saqa 'alayhim إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجاب. Jadi ketika Rasulullah bangun, Rasulullah juga, ya Allah, maksudnya nih balas mereka ya Allah, balas orang-orang Quraisy ini, alaika bi Quraisy, nah, balaslah perbuatan orang-orang Quraisy ini ya Allah, tiga kali alaika bi Quraisy, alaika bi Quraisy, alaika bi azab, balaslah ya Rasul, ya Allah. Kemudian mendengar doa itu, orang-orang Quraisy takut, ragu, apa takut, gugup dia. Gugup dia mendengar doanya Rasulullah kayak gitu. Dan karena mereka yakin bahwa sesungguhnya di tempat itu, di negeri itu, di Mekah waktu apa di dekat Ka'bah itu doanya mustajab. Abu Jahal dan kawan-kawan kebingungan ketika diudahin Rasulullah gitu. Wah, dia yakin ini doa di sini mustajab ini. Ketakutan juga. Summa sama Allahumma 'alaika bi Abi Jalin wa 'alaika bi Utbah ibn Rabi'ah wa Saibah ibn Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth wa Ad-Dasabi'ah falam yahfazhu. Jadi kata Rasulullah, kemudian disebutkan satu persatu namanya, siapa saja ini. Pertama, ya Allah,
maksudnya azablah, siksalah, balaslah Abi Jahal, satu. Wa Utbah ibni Rabi'ah, dua. Ini yang ketawa-ketawain Rasulullah tadi waktu sholat. Kemudian yang ketiga, wa Syaibah ibni Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Wal Walid bin Utbah, wa Umayyah ibni Khalaf, ini penjahat-penjahat Quraisy semuanya. Oh, tokoh-tokoh Quraisy. Oh, Uqbah ibni Abi Mu'ayth. Wa adda sabi'a falam yahfadhu qala fa bal ladzi nafsi bi yadi la qad ra'aytu alladziina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi qalibil badar. Nah, untuk yang ketujuh, ada yang ketujuh siapa itu, tapi yang sahabat ini tadi tidak lupa dia siapa ya yang ketujuh namanya, ini enam yang dihafalkan. Kemudian qala fa bal ladzi nafsi bi yadihi, demi, kemudian beliau berkata, si Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, demi laqad ra'aitu alladziina adda Rasulullah, adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, demi zat yang diriku ada di tangannya, sesungguhnya aku melihat orang-orang yang dihitung sama Rasulullah tadi, tujuh orang itu semuanya mati di perang Badar, semuanya yang dihitung sama Rasulullah, semuanya mati, mulai dari Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan satu lagi, tujuh orang, semuanya mati waktu perang Badar, perang pertama Badar. Doa Nabi bekecai langsung, tujuh orang kualat, kalau bahasa orang sekarang ini kualat gitu ya, bahasa orang Aziz itu orang sedang sholat diganggu, dia ditaruh kotoran. Subhanallah, ini termasuk doa kontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sisi yang lain, pernah Rasul di Taif itu disakiti sampai berdarah-darah, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, apakah kau kalau nak minta dua gunung itu ditakupkan begini biar mereka mati semua? Jangan, ya Jibril, masih gitu. Karena Abu Jahal habis, ini tokoh-tokohnya. Rasulullah mendoakan langsung menyebut namanya. Babu al-buzak, babul buzak wal mukhat wa nahwihi fit thawt. Bab menerangkan, dah ganti bab, ganti judul. Bab menerangkan tentang ludah ingus yang terkena baju. Ingus najis tak? Kan, kan gitu. Nah, ini hadisnya. Ludah, ingus, dan lain-lain. Ingus kering, apa ingus kering, bro? Ingus kering, nah najis tidak? Nah, itu. Ada orang bilang ingus kering tak? Tak ada ya? Tak ada, ada nama sendiri langsung. Nah, ya. Nah, tak usah aku sebutkan lah. Taulah tu. Hadis tentang menerangkan tentang tadi apa, ludah, terus ingus yang dan lain-lain yang mengenai baju. Qala Urwatu bin Miswar wa Marwan, kharaja Nabi sallallahu alaihi wa sallam zaman Hudaybiyah fadhakar haditsa wa ma tanakhama Nabi sallallahu alaihi wa sallam nukhamatan illa waqat fi kafi rajulin minhum fadha fadalaka biha wajahu wa jildah. Tengok, ini hadis sahih Bukhari tuh, ini hadis disebutkan kitab sahih Bukhari. Nah, nih Arab asli original nih. Kenapa saya ginikan loh, biar orang nih percaya ini hadis tentang apa. Nah, dengarkan saya terjemahkan dulu. Jadi waktu di zaman Hudaybiyah ya, qala Urwah an Miswar wa Marwan, jadi Sayyidina Urwah dari Miswar dan Marwan sahabat,
Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu keluar di waktu Hudaybiyah. Kemudian Marwan dan Miswar menceritakanlah hadis. Panjang hadisnya. Di antaranya yang disebutkan yaitu pada poin-poin yang sekarang kita di dalam pembahasan ini. Wa ma tanakhama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam nukhamatan illa waqat ala kafir rajulin minhum fadalaka biha wajhu wa jildah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuang dahak. Nukhama itu dahak. Dahak. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang dahak kecuali dahak itu jatuh di tangan salah seorang daripada para sahabat. Rasul akan berdahak. Ditangkap sama sahabat. Buang dahak ditangkap sama sahabat. Tangkap. Dahak tu. Rasul akan berdahak tangkap sama sahabat. Siapa yang dekat? Kadang berebut. Bukan cuma apa? Ini hadis sahih, ini Bukhari ni. Nah, kurang apa lagi? Kemudian tidak hanya itu, padalaka biha wajahu wa jildah. Kemudian sahabat yang menadah dahaknya Rasulullah ini, padalaka biha wajah, diusapkan ke wajahnya. Jangan mikir dahak mike. Ha. Kalau dahak kau orang siapa nak? Ini dahaknya Rasulullah. Dahaknya Rasulullah itu direbutan sahabat, bukan hanya ditampung terus dibuang gini. Ya tidak, tapi begitu dapat diusapkan ke muka. Wah, kurang apa? Wajil dahu dan kulitnya. Kulit. Ha. Dahak Rasulullah. Apa maksud dia nih? Tidak lain adalah keberkahan. Apa lagi? Keberkahan. Siapa yang ingkar-ingkar berkah, baca Bukhari. Nih, sahih Bukhari. Banyak orang sikit-sikit berkah-berkah-berkah. Syirik katanya, berkah syirik. Kau ni katanya, sikit-sikit Bukhari Muslim, Bukhari Muslim ada di kitab Bukhari. Ada lagi di bab tentang wudhu. Kalau tidak salah, bab wudhu lah. Wudhunya Rasulullah SAW. Rasul itu kalau wudhu, airnya itu berebut sahabat. Sahabat berebut. Habis itu diusapkan juga. Oh. Sampai ketika sampai orang tangan dia nak berebut, mak tangan di atas dah banyak gini tumpuk. Dia balik bawah, tak dapat apa benda. Kah, hanya apa aku nak dapat? Kawannya dah gini-gini tengok, tangan kawannya masih basah, jadilah gini kan ya. Sampai mereka mengambil dari basah-basah tangan kawannya untuk mendapatkan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk apa? Mesti itu yang namanya untuk mengambil keberkahan. Kalau tak untuk apa? Air sama aja, air sama, tak ada berkah, tak ada apa. Kan gitu jadinya. Untuk apa itu berebut? Karena di situ para sahabat apa yakin akan ada keberkahan di situ. Kalau lah syirik kata Nabi, pergi. Haram, syirik kata Nabi. Tak ada Nabi bilang syirik. Nabi ketika sahabat Rasulullah membuang apa dahaknya diambil sama sahabat, dia kata dia, haram. Tak ada Nabi bilang gitu. Dibiarkan saja sama Rasulullah. Ini masuk di bab berkah. Berkah kita percaya, jangan tak percaya. Sahabat aja percaya berkah, mika orang baru lahir, sombong-sombong tak percaya berkah. Macam dah banyak nak berkah badan kau ni. Dah terlalu banyak berkah lah. Tak nak berkahnya Rasulullah. Tak ada berkahnya Rasulullah, dah terlalu banyak berkahnya mungkin. Ah, ini masalah. Masalah. Wa ma tanakhama nabiyyu. Sudah jelas sekali nukhamatan. Terus ada lagi masalah rambut. Yang Sayyidina Khalid bin Walid, ya, rambut Rasulullah ketika Rasulullah taharun, sahabat berebut. Rambut berebut. Ambil. Sayyidina Khalid bin Walid dapat pas ubun-ubunnya Rasulullah, rambut ditaruh di kopiahnya, masukkan, dibawa untuk berperang. Makanya ketika pada suatu hari dia nak pergi perang, nak mulai pemangliman, nyari-nyari mana para tentara ini anak buah, tanya, ini panglima cari apa nih, kok bingung kali nak perang, panglima cari apa nih, aku cari kopiah aku lah, katanya. Carikan.
Ini bahasa kita lah gitu, terjemah bahasa kita. Carikan sahabat, akhirnya para sahabat yang nyarikan, nyarikan, nyarikan. Apa kopiahnya Sayyidina Khalid bin Walid, mana? Cari ketemu, tengok kopiah buruk. Kopiah dah buruk, kopiah tu. Ini dah buruk, terus apa masalah? Kita nak perang kau nyari kopiah buruk, untuk apa? Apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Bahwa sesungguhnya dulu ketika Rasulullah SAW tahallul, cukur rambut, aku bisa mengambil rambut ubun-ubunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rambut ubun-ubun itu aku masukkan di kopiah ini. Nah, dan selama aku perang memimpin tentara kaum muslimin, aku pakai kopiah ini, tidak pernah terkalahkan. Akhirnya itulah Sayyidina Khalid bin Walid ketika di zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, bahasa apa nih, digantikan, tidak menjadi, maksudnya di jabatannya tidak lagi menjadi panglima perang. Tak terkalahkan, tambah diganti sama Sayyidina Umar. Tak pernah kalah kalau Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid memimpin. Sayyidina Khalid pun bingung lah, ya Amirul Mukminin, aku salah apa? Perang aku menang terus, tak pernah kalah, kenapa aku diganti? Bingung. Iya, kalau mungkin kalah macam pelatih sepak bola kan, kalah sekali dua kali pindah, kalah buang, cari lainnya, sama aja. Ini perang, dia tak pernah kalah kok diganti. Waduh, tak sampai pikiran kita itu. Macam mana lah Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi sesungguhnya bahasa apanya nih, kesimpulannya bahwa Sayyidina Umar menggantikan dia untuk menyelamatkan hatinya Sayyidina Khalid bin Walid. Untuk menyelamatkan hatinya Sayyidina Khalid bin Walid. Menyelamatkan hati, makanya kau ku ganti untuk menyelamatkan. Kenapa? Sekarang ini memang lagi aman, menang. Lama kau tak diganti. Aku memang hebat, tak pernah kalah. Habislah ni, jus amal habis semua, ucup turun. Sayyidina Umar di situ antisipasinya, ada kau aku ganti sebelum timbul nanti di dalam hatimu sesuatu yang bisa meruntuhkan semua amalmu, diganti sama Sayyidina Umar. Itu masalahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.